Assalamualaikum, anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Mi 90 secara rasminya ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 730, memori sebesar 6GB RAM, storan sehingga 128GB selain dilengkapi bateri 4000mAh. Ia membawakan kamera gabungan 48, 13 dan 8MP, manakala 20MP rakaman swafoto pop naik. Di Malaysia, telefon pintar ini dijual pada harga bermula RM1,099 pada 26 Jun. Vivo dijangka akan memperlihatkan sistem pengecasan 120W. Menerusi sistem Ultra Pantas, bateri sebesar 4000mAh mampu dicas sepenuhnya dalam masa hanya 13 minit selain mengecas ke tahap 50% dalam masa 5 minit. Namun, butiran lanjut mengenai sistem ini bakal diperkenalkan di sebuah acara di Shanghai Club. Selain itu, Corsair kini mengumumkan kehadiran storan SSD terbaru mereka, Corsair MP600. Untuk pilihan storan, ia hadir dengan model 1TB dan juga 2TB selain membawakan kelajuan pembacaan data sepantas 5.6GB per saat. Walau bagaimanapun, tarikh pelancaran SSD Corsair MP600 masih belum diumumkan lagi. Perkhidmatan GoGo Cinema kini ditawarkan di Malaysia oleh Golden Screen Cinemas. Untuk pelancaran di Malaysia, GSC bekerjasama dengan GDC Technology Limited menggunakan teknologi Cinema Automation 2.0. Dengan ini, penonton boleh memilih untuk menonton mana-mana filem dari katalog ribuan filem yang ditawarkan pada aplikasi pintar. Akhir sekali, Lazada telah mengumumkan penjenamaan baru untuk perkhidmatan e-dagang mereka. Ia menampilkan logo serta muka taip yang dikemas kini berbentuk hati dan rekaan huruf L dengan 3 dimensi. Bukan itu sahaja, Lazada dijangka hadir dengan beberapa promosi dan tawaran baru. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.